Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, hayyakumullah ayyuhat tullab. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan serta karunia dan anugerah darinya, serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib. Kita pada hari ini akan kembali lanjutkan pelajaran nahwu kita, yang mana kita sekarang masuk ke pembahasan al-mu'rabatu bil harakat. Ini sudah kita bahas ya, al-mu'rabatu bil harakat. Bahasanya al-mu'rabat ada yang dengan harakat, ada yang dengan bil huruf. Al-mu'rabatu bil harakat wal mu'rabatu bil huruf. Adapun pembahasan kita al-mu'rabat bil harakat yang terbagi kepada empat. Yang pertama ismul mufrad, yang kedua jamu taksir, yang ketiga jamu muannas salim, yang keempat al-fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini pembahasan kita. Kita sudah membahas al-ismul mufrad kemarin. Juga sudah kita bahas yang namanya jamu taksir beserta contohnya. Lalu latihan-latihan ini kita minta kepada antum untuk mengerjakannya. Adapun sekarang kita lanjutkan, tinggal jam'ul muannas salim dan fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, fi'il mudhari. Jam'ul muannas salim kita bahas ya. Jam'ul muannas salim apa pengertian? Ta'rifu huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradihi. Jama' yang bentuk jama' menggunakan alif dan ta' yang ditambahkan dari bentuk mufradnya. Ia adalah jama' yang menggunakan alif dan ta' yang ditambahkan kepada bentuk mufradnya. Contoh gampangnya saja, muslimun mufradnya atau muslimatun mufradnya ditambahkan alif dan ta', muslimatun, seperti itu. Hukmuhu yurfa'u bidhammah wa yunsabu wa yujarru bil kasrah. Perhatikan, yunsab wa yujarru bil kasrah. Harusnya yunsabu bil fathah, tapi kalau untuk jamak muannas salim dia yunsab bil kasrah wa yujarru bil kasrah juga. Contohnya mithaluhu mu'minat wa zainabat wa samawat. Mithaluhu jam'il muannas salim al marfu', contoh jamak muannas salim yang marfu', dia qauluhu ta'ala idza ja'akal mu'minatu. Fal mu'minatu jam'u muannasin salim marfu'. Li'annahu fa'il wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahira ala akhiri. Jama' mu'annas di dalam ayat ini ia marfu' karena posisinya adalah fa'il dan tanda rafa'nya itu dengan dhammah yang jelas di akhirnya. Tu al-mu'minatu. Contoh berikutnya, misal jam'il mu'annasi salimil mansub. Jama' mu'annas salim dalam posisi mansub dia qauluhu ta'ala idza nakahtumul mu'minati. Perhatikan, jika kalian menikahi orang-orang mukmin, bagaimana i'rabnya? Fal mu'minati jam'u mu'annasin salimun mansub, jam'u mu'annas salim yang mansub. Li'annahu, kenapa dia mansub? Li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-kasratu dhahirah, dan tanda nasabnya adalah kasrah yang jelas di akhirnya. Kenapa dia menggunakan kasrah? Karena dia jamak muannas salim. Contoh ketiga, wa mithalu jam'il muannas salim al majrur, jamak muannas salim yang majrur, qauluhu ta'ala wa qul lil mu'minati fal mu'minati ismun majrur, isim majrur. Kenapa dia isim majrur? Li annahu subiqa bi harfi jarrin wa huwa lam, karena didahului oleh huruf jar yaitu al-lam. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu dhahirah, kasrah yang jelas, yang zahir, yang jelas.
Jelas, gampang sekali. Apa ta'rifnya, apa hukumnya, apa misalnya. Ta'rifnya majumi'a bi alifin wa ta'id mazidataini ala mufradihi, hukmuhu marfu'un bid dhamma wa mansubun wa majrur bil kasrah. Soal, tamarin, latihan-latihan. Istakhrij jam'al mu'annasi salim wa bayyin mufradahu fi qawlihi ta'ala asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibat abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. Keluarkanlah jama' mu'annas salim dan jelaskan bentuk mufradnya di ayat yang baru saja kita bacakan. Contoh gampangnya di sini jam'ul mu'annas salim muslimat, mufraduhu muslimah. Jadi dijawab. Latihan yang kedua, ضَعْ عَلَامَةَ صَحِيحٍ أَمَامَ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَعَلَامَةَ خَطَأٍ أَمَامَ غَيْرِهِ مَعَ بَيَانِ السَّبَبِ. Taruh tanda checklist di depan kata yang jamak muannats salim dan tanda silang di depan kata yang tidak jamak muannats salim disertai dengan sebabnya. Jelaskan dengan sebabnya. Wadih. Latihan yang ketiga, a'rib qaulahu ta'ala, i'rabkan firman Allah ta'ala. Khalaqallahu samawati. A'rib itu atau i'rab itu apa, Ustaz? I'rab itu seperti yang kita bacakan di atas tadi. Ah, seperti ini. Jam'ul mu'annas fal mu'minat ismun majrur li'annahu subiqa bi harfi jarrin wa huwa lam wa alamatu jarril kasratu zahirah. Ini namanya i'rab. Apa posisi al mu'minat di sini? Adapun sekarang yang kita latihan satu kalimat khalaqallahu samawati. Apa kita mulai dari khalaqa Allahu as-samawati, apa jelaskan khalaqa apa Allah apa posisinya jelaskan, kemudian as-samawati apa posisinya jelaskan, seperti itu. Jelas, wadih, tayyib. Kemudian yang keempat dari al-mu'rabat bil harakat, yaitu al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'. يعرب الفعل المضارع بالحركات إذا لم يتصل بأخره شيء. فعل مضارع itu i'rabnya menggunakan harakat jika tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. فيرفع بالضمة إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم. Maka dia rafa menggunakan dhammah kalau tidak dimasuki oleh yang namanya pengaruh nasib atau jazim, yang menasabkan atau menjazamkan. Nahwu qawlihi ta'ala yaghfirullahu lakum. Yaghfirullahu lakum, yaghfiru marfu' bidhamma wa yunsabu bil fathati idza dakhala alaihi nasib, dan mansubnya menggunakan fathah kalau dengan catatan adanya nasib, sesuatu yang menasabkannya. Perhatikan nahwu qawlihi ta'ala lan yaghfirallahu lahum. Lan salah satu yang menasabkan fi'il mudhari, lan yaghfira, makanya di akhirnya menjadi fathah yaghfira. Wa yujzamu bisukun, dan jazam menggunakan sukun idza dakhala alaihi jazim, apabila masuk ke dalamnya pekerja-pekerja yang menjazamkannya. Nahwu qawlihi ta'ala wa in taghfir lahum, in salah satu yang menjazmkan fi'il, in taghfir menjazmkan fi'il mudhari ya, in taghfir lahum, perhatikan sukun di akhirnya, taghfir sukun. Wa kharaja an dhalika al mudhari'ul mu'tallul akhir al majzum. Pengecualian dari fi'il mudhari ini adalah fi'il mudhari yang akhirnya adalah huruf illah dalam posisi majzum, dia dalam keadaan majzum jazm. Fa innahu yujzamu bi hadfi harfil illah, bentuk jazmnya itu bukan dengan sukun tapi dengan menghapuskan huruf illahnya, entah itu alif atau waw atau ya. Nahwu lam yas'a wa lam yad'u wa lam yamshi, asalnya apa? Lam yas'a, yas'a, yad'u, pakai waw, ini pakai alif,
yamshi ini pakai ya. Tapi karena dia majzum, maka dengan menghapuskan huruf ilah, lam yas'a tidak ada alifnya, lam yada'u tidak ada wawnya, lam yamshi tidak ada ya'nya. Seperti itu. Kemudian pengecualian juga, wa kharja an dzalika al mudhari idza tasala bihi alif tsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah fa innahu yu'rabu bil huruf kama sayati bayanuhu insyaallah taala. Dan pengecualian juga fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tsnain, alif yang menunjukkan dua orang, atau waw yang menunjukkan jamaah banyak, atau ya'ul mukhatabah atau ya' yang menunjukkan lawan bicara wanita. Contohnya apa salah satunya ini? Yadribani, yadribuna, yadribina, seperti itu. Fa innahu yu'rabu bil huruf, maka i'rabnya itu menggunakan huruf nanti yang seperti yang akan dijelaskan, seperti yang akan datang penjelasannya insyaallah subhanahu wa taala, insyaallah di bawah nanti setelah ini. Kemudian pengecualian juga, kharaja an dzalika al mudhari idza tasala bihi nunut taukid au nunul inath fa innahu yubna kama sayati bayanuhu insyaallah taala fi babil af'al. Dan pengecualian juga fi'il mudhari yang bersambung dengan nunut taukid. Nunut taukid yaf'alanna, yaf'alan au nunul inath yadribna, yaf'alna nunul inath fa innahu yubna kama sayati. Karena itu merupakan mabni seperti yang akan datang penjelasannya insyaallah fi babil af'al, dalam bab tentang al af'al fi'il fi'il. Wadih? Tayyib. Jelas sudah al mu'rabat bil huruf ada empat, yaitu al ismul mufrad, jam'ut taksir, jam'ul mu'annas salim, al fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai. Itulah al mu'rabat bil harakat. Adapun yang kedua, al-mu'rabatu bil-huruf sekarang. Al-mu'rabatu bil-huruf, yang mu'rabnya menggunakan huruf, entah itu alif, entah itu waw, entah itu iya atau nun, nanti akan kita sebutkan. Fal-musannif, qala al-musannif, pengarang kitab Al-Jurumiyah berkata, walladhi yu'rabu bil-huruf arba'atu anwa, dan sesuatu yang di-i'rabnya perubahannya dengan huruf ada empat jenis, empat macam. At-tathniyah, isim-isim musanna. Wa jam'ul mudhakkar salim, jama' mudhakkar salim. Wal asma'ul khamsah, wal af'alul khamsah. Ini empat jenis, empat macam yang menggunakan huruf. I'rabnya menggunakan huruf. At-tathniyah, isim-isim yang musanna. Jam'ul mudhakkar salim, jama' mudhakkar salim. Wal asma'ul khamsah, asma'ul khamsah. Wal af'alul khamsah, af'alul khamsah, wa hiya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jelas ya, ini af'alul khamsah semuanya. Yaf'alani, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dihafal. Fa'amma tathniyah, adapun tathniyah, isim yang musanna, faturfa'u bil alif, wa tunsabu wa tukhfadu bil ya. Marfu'nya dengan alif, wa tunsab wa tukhfad bil ya, mansub dan majrurnya, makhfudnya dengan ya. Enggak ada harakat di sini kan dengan alif. Wa amma jam'ul mudzakkar salim fayurfa'u bil waw wa yunsab wa yukhfad bil ya. Adapun jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw, wa yunsab wa yukhfad bil ya, mansub dan makhfudnya itu dengan huruf ya. Wa amal asmaul khamsah faturfa'u bil waw, marfu'nya dengan waw, wa tunsabu bil alifi, mansubnya dengan alif, wa tukhfadu bil ya, ini untuk asmaul khamsah. Wa amal af'alul khamsah, fi'il fi'il khamsah, faturfa'u bin nun, faturfa'u bin nun dengan nun, wa tunsabu wa tujizamu bihadfiha, mansub dan majzumnya dengan menghapuskan nun tersebut. Ini di dalam matan Ajrumiyah. Adapun penjelasannya akan datang. Asyarh ba'da an araftal mu'rabat bil harakat, baqiya 'alaika an ta'rifal mu'rabat bil huruf. Setelah engkau kenali dan ketahui apa saja yang mu'rabnya menggunakan harakat, maka tersisa bagimu adalah mengenal dan mengetahui apa saja yang mu'rabnya menggunakan huruf. Yang mana dia ada empat, empat macam. Al-mu'rabatu bil huruf arba'ah. Perhatikan al-musanna, jam'ul mudzakkar salim, al-asma'ul khamsah, al-af'alul khamsah. Fi halati raf'i, di dalam posisi marfu, maka al-musanna menggunakan alif. Al-jam'ul mudzakkar salim menggunakan waw,
al-asma'ul khamsah menggunakan waw juga, al-af'alul khamsah menggunakan nun di dalam posisi ar-rafa'. Fi halatin nasbi dalam posisi nasab, maka musanna menggunakan ya, jama' mudzakkar salim menggunakan ya, al-asma'ul khamsah menggunakan alif, al-af'alul khamsah menggunakan hadzfun nun. Dalam posisi jar, al-musanna menggunakan ya, jam'ul mudzakkar salim menggunakan ya, al-asma'ul khamsah menggunakan ya juga, al-af'alul khamsah tidak ada karena dia merupakan fi'il, tidak ada posisi jarnya. Yang ada dia fi halatil jazmi, yaitu dengan hadfun nun, dihapuskan nunnya. Nah, ini ringkasannya, sangat jelas dan sangat-sangat jelas. Tinggal lagi contohnya apa, biar ini yang ada di dalam tabel ini, tabel ini bisa tergambar di otak kita masing-masing. Contohnya akan ada di syarah insyaallah. Wadih, sampai sini jelas. Baik. Kalau jelas, maka kita lanjutkan penjelasannya lagi. Awalan al-musanna kita bahas masing-masing. Ta'rifuhu huwa ma dalla 'ala tsnaini aw tsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin 'ala mufradihi. Musanna adalah yang menunjukkan dua dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun terhadap bentuk mufradnya. Ini sudah ada pelajarannya kemarin ya, di atas yang sudah berlalu. Mithalu rajulani alif dan nun, wa rajulaini ya dan nun. Wa mra'atani alif dan nun, wa mra'ataini ya dan nun di akhirnya. Kitabani alif dan nun di akhirnya, kitabaini ya dan nun. Hukmuhu yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yajarru bil ya. Hukumnya adalah musanna, hukumnya adalah yurfa'u bil alif, marfu'nya dengan alif, wa yunsabu wa yajarru bil ya, mansub dan majrurnya dengan ya. Mansub dan majrurnya dengan ya, seperti yang ada dalam tabel tadi yang sudah kita katakan. Contohnya, ini contoh. Jadi tinggal ditambahkan di dalam tabel contohnya. Ya, misalul musanna al-marfu' qauluhu ta'ala qala rajulani. Qala rajulani, fa rajulani musanna marfu'. Rajulani musanna marfu'. Li'annahu fa'il. Kenapa dia marfu'? Karena dia dalam posisi fa'il. Wa alamatu raf'i al-alif niyabatan 'anil dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah alif niabatan anid dhammah sebagai ganti dari dhammah. Karena seharusnya marfu' itu asalnya menggunakan dhammah. Seperti itu harus disebutkan niabatan anid dhammah. Alif niabatan anid dhammah. Wa mithal musanna al-marfu', contoh musanna yang mansub, qawluhu ta'ala fawajada fiha rajulaini. Fawajada fiha rajulaini. Farajulaini musanna mansub. Kenapa dia mansub? Li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-ya niabatan 'anil fathah. Karena dan tanda nasabnya adalah ya niabatan sebagai ganti dari fathah. Karena mansub, asal mansub itu menggunakan fathah, dasarnya menggunakan fathah. Tapi ini karena dia musanna maka dia menggunakan ya. Tapi harus disebutkan niabatan 'anil fathahnya, bagi sebagai ganti dari fathah. Contoh yang ketiga, misal musanna al-majrur qauluhu ta'ala yamshi 'ala rijlain. Farijlain musanna majrur, rijlain musanna majrur. Kenapa dia majrur? Li'annahu subiqa bi harfi jarrin, karena didahului oleh huruf jar. Apa hurufnya di sini? 'Ala. Huruf jarnya adalah 'ala. Wa 'alamatu jarri, dan tanda jarnya itu adalah al-ya niabatan 'anil kasrah. Karena yang namanya majrur asalnya itu menggunakan kasrah. Jadi ada disebutkan niabatan anil kasrah sebagai ganti dari kasrah. Ilahuna wadih. Mungkin agak sedikit cepat. Kalau memang kurang paham diulang-ulang aja videonya ya. Jadi itu pembahasan musanna yang mu'rab menggunakan huruf al-mu'rabatu bil huruf. Ada empat: musanna, jam'ul mudzakkar salim, kemudian al-asma'ul khamsah, kemudian al-af'alul khamsah. Al-mu'rabatu bil harakat ada empat juga: al-ismul mufrad, jam'ul taksir, jam'ul mu'annas salim, al-fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Harus dihafal itu.
Tamarin, latihan. Istakhridil muthanna min qawlihi ta'ala Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Keluarkan yang muthanna di ayat-ayat ini. Yang mana yang muthanna dikeluarkan? Baik. Yang kedua, sanil kalimatil atiyah kitabun talibun waraqah. Berikan bentuk musanna dari kata-kata berikut. Kitabun talibun waraqah. Berikan bentuk musannanya di bawah. Yang ketiga, a'rib qawlahu ta'ala khalaqal arda fi yaumain. I'rabkan firman Allah Ta'ala yang baru saja kita baca. Khalaqa, tulis khalaqa di sini apa? Al-arda apa? Fi apa? Yaumain apa? Penjelasannya. Contohnya khalaqa. Khalaqa fi'lun mudhari, fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Itu contoh satu ya. Khalaqa fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathhi. Kemudian apa? Al-arda. Tulis apa? Al-arda. Fi yaumain apa? Jelas. Tayyib. Wadih. Yang ketiga, yang kedua, jam'ul mudzakkaris salim. Al-musanna yang pertama sudah selesai. Kemudian jam'u al mudzakkaris salim. Jam'ul mudzakkari as-salim yang kedua. Baik, kita bahas. Jam'ul mudzakkaris salim apa ta'rifnya? Kalau musanna tadi ta'rifnya ma dalla 'ala tsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifin wa nun aw ya'in wa nun ala mufradihi. Kalau ini jam'ul mudzakkaris salim ma dalla 'ala akthar min tsnaini bi ziyadati wawin wa nun aw ya'in wa nun ala mufradihi. Ada sedikit perbedaan. Jamak muzakkar salim yang menunjukkan lebih dari dua, kalau tadi menunjukkan dua, yang dengan menambahkan waw dan nun atau ya dengan nun di bentuk mufradnya. Mithaluhu al-mu'minuna wal-mu'minina, waw dan nun di akhirnya atau ya dan nun. Az-zaiduna az-zaidina, waw dan nun atau ya dan nun. As-sadiquna as-sadiqina, waw dan nun atau ya dan nun. Hukmuhu yurfa'u bil waw. Hukumnya adalah yurfa'u bil waw, marfu'nya dengan waw, wa yunsabu wa yujarru bil ya. Marfu' menggunakan waw, mansub dan majrurnya dengan ya. Mithaluhu. Contohnya. Jam'ul mudzakkar salim al marfu'. Contoh jam' mudzakkar salim yang marfu' dia qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun. Fal mu'minun jam'u mudzakkarin salimun marfu'. Mu'minun adalah jam' mudzakkar salim yang marfu'. Kenapa dia marfu'? Li'annahu fa'il. Karena posisinya di situ adalah fa'il wa alamatu raf'ihi al waw niabatan 'anid dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah waw sebagai ganti dari ad-dhammah. Seperti itu. Wa mithalu jam'il mudzakkar salim al mansub qawluhu ta wa basyiril mu'minin. Contoh jamak mudzakkar salim yang mansub adalah firman Allah Ta'ala wa basyiril mu'minin. Perhatikan, al mu'minin jam'u mudzakkarin salimun mansub. Kenapa dia mansub? Li annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al ya niabatan 'anil fathah. Sahih. Dia maf'ul bi dan tanda nasabnya adalah ya, karena dia jamak mudzakkar salim dan niabatan 'anil fathah sebagai ganti dari fathah. Contoh yang ketiga, mithal jam'il mudzakkar salim al majrur. Contoh jamak mudzakkar salim yang majrur qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala radhiyallahu 'anil mu'minina. Fal mu'minin jam'u mudzakkarin salim majrur. Jamak mudzakkar salim yang majrur. Kenapa dia majrur? Li'annahu subiqa bi harfi jarrin, apa harfu jarrinya? An, wa alamatu jarrihi al-ya niabatan 'anil kasrah. Dan tanda jarnya itu adalah al-ya sebagai ganti dari kasrah. Latihan tamarin
Istakhrij jam' al-mudzakkar salim wa bayyin naw'ahu min qawlihi ta'ala fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Keluarkan dari ayat yang sudah kita bacakan jamak mudzakkar salim dan jelaskan jenisnya. Jenisnya keluarkan. Jamak mudzakkar salim sebutkan jenisnya. Jamak mudzakkar salim majrurkah dia? Jamak mudzakkar salim mansubkah dia? Jamak mudzakkar salim marfukkah dia? Seperti itu. Yang kedua, ijma'al kalimatil atiyah jam'a mudzakkarin saliman. Jadikan kata-kata berikut jamak mudzakkar salim. Abid Muhammad Shadiq. Abid Muhammad Shadiq. Berikan bentuk jamak mudzakkar salimnya. Yang ketiga, dha alamah sahih amama al-jam' al-mudzakkar salim wa alamah khata amama ghairihi ma bayani sabab. Berikan tanda checklist atau tanda benar di depan kata-kata yang berbentuk jamak mudzakkar salim dan tanda silang di depan tanda kata-kata yang bukan berbentuk jamak mudzakkar salim disertai dengan penjelasan tentang sebabnya. Wadih? Tayyib. Yang keempat, a'rib qaulahu ta'ala yafrahul mu'minun. I'rabkan firman Allah Ta'ala yafrahul mu'minun. Yafrahu apa? Al-mu'minun apa? Demikian, maka insyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang al-asma'ul khamsah. Ila huna wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nas'alullah Ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.